Teruskan lagi pada pagi ini sudah persembahan tausyih. Persembahan tausyih dari kumpulan Firqah Al-Husni. Bagaimana dengan persembahan mereka? Dah sabar sudah? Dah sabar. Saya pun sendiri tak sabar mahu mendengarkan. Kalau begitu, kita akan bersama dengan kumpulan Firqah Al-Husni ini. Ketani beredar terkesana, Fizah. Bersama dengan tetamu kita, Firqah Al-Husni. Assalamualaikum. Apa khabar bis kita? Alhamdulillah. Ini yang paling dekat dengan saya bermain? Darbok. Darbok. Namanya perkenalkan? Nama saya Muhammad Zul Fazli bin Effendi Firdaus. Okey, Muhammad Zul Fazli. Saya panggil apa ni? Fazli saja. Fazli. Bisa saya Fazli mengenalkan kali ya? Silakan Fazli perkenalkan kawan-kawan yang ada dalam kumpulan ini. Ini namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman. Atau Khairul Zakwan. Khairul Zakwan. Yang ujung sana Akil Amzar. Akil Amzar. Amzar. Yang ujung sekali Muiz. Muiz. Ini tadi Fazli. Fazli. Ini peradian kah apa anda? Kawan saya. Kawan. Dengan sekolah kah atau apa ni? Sekampung. Sekampung kah? Kami semua ada dari skim tilawah Al-Quran kah. Di kampung? Di kampung Belibit. Kampung Belibit. Okey, alhamdulillah. Jadi memang muda-muda ya anak-anak belia kita. Ini dia dari kumpulan tausyih Firqah Al-Husni. Jadi di sini ingin apa tertanya juga ya, satu sekolah kah atau skim itu saja? Skim. Skim saja, tidak satu sekolah lah. Sekampung dan mengikuti di masjid tadi. Di sekolah. Sekolah. Okey, di Belibi. Alhamdulillah, ini Fazli yang menjadi juru cakapnya untuk rakan-rakannya di sana. Jadi rakan-rakannya bersedia untuk membuat persembahan nanti. Ni Fazli, kumpulan ini ditubuhkan bila ni? 10 Disember 2019. Oh, baru sahaja. 10 Disember bermakna baru satu bulan. Hari ini satu bulan. Bulan. Ada sudah buat persembahan? Nada. Belum ada. Inilah kali pertama ini tu Syarizan. Ini premier di Rampai Pagi ya. Memang istimewa. Bagus. Istimewa. Terasa bangga rasanya. Kami yang pertama kali mendengarkan mereka bukan ke tadi saja, ini siarkan secara live. Penonton dapat menyaksikan. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan apa tertubuhnya kumpulan tausyih ini memberikan semangat. Jadi ingin saya saya tahu memang muda dari saya. Siapa yang mempunyai apa memberikan galakan ataupun semangat untuk membina ataupun membuat mewujudkan kumpulan tausyih ini? Ya, bagi semangat family saya lah. Okey. Dengan kerjasama Nurul Huda. Untuk kumpulan ke tu? Kumpulan tausyih Nurul Huda. Okey. So diorang macam bagi tunjuk ajar arah kami lah. Nurul Huda ni kumpulan perempuan saya rasa. Itulah namanya Nurul Huda kan. Mendapat inspirasi daripada dari kumpulan sana tersebut. Okey. Itu daripada keluarga ke tu? Keluarga. Keluarga. Jadi tertubuhlah kumpulan tausyih lelaki namanya Firqah Al-Husni. Kenapa Firqah namanya Firqah Al-Husni tu? Siapa memilih? Sebenarnya saya yang pilih lah. Ini mastermindnya ni. Vote dari diorang lah. Okay. Diorang pilih. So saya bagi nama, diorang pilih. Apa maksudnya tu? Firqah kumpulan. Okay. Al-Latu yang Husni indah. Kumpulan yang indah. Kumpulan yang indah. Firqah Al-Husni. Cantik sekali ya. Kalau tadi Firqah Syarizan dan Al-Hafiza. Mana? Tani dua lah. Firqah. Kumpulan tu? Kumpulan. Firqah Syarizan Al-Hafizah. Al-Hafizah. Bolehlah. InsyaAllah. Pandai Spizah ni. Mendapat inspirasi daripada kumpulan. Bermakna kalau kita ni siaran nama kumpulan tu? Cuma itulah. Bukan nama no? Bukan nama solo. Nama Alhamdulillah. Berkumpulan. Ini bersama dengan tetamu kita. Tadi sebenarnya saya ingin majukan pertanyaan. Kalau umuran ni sebaya sama semua ke macam mana? Kalau umur kami yang paling muda 11 tahun. Siapa tu yang mana? Ada sini. Ada sini. Dia ada. Berapa orang kan anggotanya? Kami dalam satu kumpulan 14 orang. Okey. 11 tahun paling muda. Yang paling tua 16 tahun. 16 tahun. Ada di sini? Tidak. Tapi saya 16 tahun juga. 16 tahun juga. Okey. Kalau Tani, tidak apalah, janganlah, biarlah saya pasal lupa. Saya masih muda, baru 18 tahun. Baiklah. Lupakan 18 tahun, Tani akan menyaksikan persembahan daripada kumpulan Firqah Al-Husni. Lagu pertama premier kita bawakan dalam siaran Rampai Pagi pada pagi ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلز النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيدي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيدي الله الله وعمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور الله الله وعمن والوها كل العباد
عمن والوها كل العباد وعمن والوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Ya, persembahan pertama dari kumpulan Firqah Al-Husni. Macam mana rasanya? Ini secara live langsung tadi bawakan di Rampai Pagi. Perasaannya? Nervous lah. Nervous. Sampai anda kan tergandang tadi kesajukan dengan Linda. Okey, itu pengalaman pertama ya. Juga dibawakan hari ini setelah sebulan sehari ya ditubuhkan kumpulan ini. Ini peranan setiap seorang macam mana? Apa peranannya? Ini main darbo? Ini solo. Solo. Itu suara ramai lah. Suara ramai. Latar. Okey. Jadi secara solo, Zakwa seorang sajalah? Abdul Rahman minta maaf. Ada lagi seorang tapi tidak dapat datang. Tidak dapat datang. Okey, jadi ada dua yang berperanan sebagai solo dan yang lain semua menyanyikan ramai. Memang memang selalu bertausyih lah. Kalau untuk yang penyanyi solo ni, Abdul Rahman. Saya juga boleh berteranum. Teranum. Teranum juga. Alhamdulillah. Siapa yang mengajar? Skim Tilawah Al-Quran. Skim Tilawah Al-Quran itu dia ya. Jadi bagaimana dengan latihan? Kan menubuhkan kumpulan, jadi memang mesti ada latihan kan tu. Macam mana waktu latihannya? Bagaimana di mana kamu berkumpul dan sebagainya? Jurucakapnya sini. Sini. So, tapi yang dilihat di sana. Boleh je siapa-siapa menjawab. Silakan. Fazli, siapa boleh menjawab? Kalau latihan kami selalu adakan setiap hari Jumaat atau Ahad lah, petang. Berapa lama tu, Fazli? Selalunya pukul 2.30 sampai pukul 5. 2.30 sehingga pukul 5. Itu dia. Jadi dalam lebih kurang 2 jam lah tu. Cukup ke tu, Fazli? Cukup. Macam mana membagi-bagi suara tu? Bis kita ada berapa orang? 14 orang ah. Siapa yang bagi-bagi suara? Tapi kalau kami kena undang, kami bawa 10 saja. So yang 10 itu kami berbanyali lah. Yang 4 itu reserve. Kira kalau ni dapat bercadang ganti. Diorang ganti itu dia. Okey. Itu dia jadinya diorang latihan setiap hari Jumaat ataupun Ahad. Tidak waktu bukan waktu bersekolah lah tu ah. Okey. Jadi dan juga selama 2 jam lebih. Okay. Ini kalau tadi pastinya masing-masing dengan peranannya ada penyanyi solo, ada suara latar. Tadi ada dua orang ini, Abdul Rahman dan juga Zakwan. Ada lagi penyanyi solo daripada yang dah hadir di sini? Ada. Okay. Siapa tu namanya? Ahmad Darwish. Baik, tersebutkan kali namanya. Kasihan dia dua orang. Ingat. Ahmad Darwish. Ketawanya dulu. Bermana ada tiga penyanyi solo. Ahmad Darwish adalah salah seorang penyanyi solo juga. Okey. Kalau penggandang, adakah Fazli seorang kah atau ada lagi? Pelapis misi juga ada kali ya? Ada. Siapa namanya? Zakwan. Zakwan juga. Zakwan pun dua dalam satu ni. Dua dalam satu. Banyak pemandainya, pandai berteranum, bertausyih, menggandang, apa lagi? Cakap Ania tu saja. Itulah. Itu saja yang boleh. Atau saja yang boleh. Okey, tidak mengapa. Itu dia ya. Belia-belia kita ni yang banyak generasi apa? Penerus mereka. Generasi ini. Penerus kita dan juga banyak bakat yang terpendam juga. Memang bagus ya diketengahkan. Diketengahkan. Apatah jadi, lagi kita bawakan dalam siaran pagi-pagi ini. Tadi lagu pertama judulnya? Kamarun. Kamarun. Dan seterusnya ini? Lagu Ya Rabbama. Ya? Ya Rabbama. Ya Rabbama. Okay. Baiklah. Kita pun tidak sabar untuk mendengarkan dan menyaksikan persembahan yang kedua. Kita terus saya lagi sekali lagi bersama dengan kumpulan Firqah Al-Husni. Ya Rabbama kata wa safa
بمحمدين اغفر لنا يا سامعان لدعانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا وكتم هوى لنا واترك منك إن أرادت منانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا سامعان لدعانا اخضع لنا إن كنت راجي واصلنا واترك منا كائن أرادت منا صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بأننا أهل الوفاء ومحبنا ماذا لتحت لواءنا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا Alhamdulillah, Firqah Al-Husni. Firqah itu kumpulan. Kumpulan. Tadi saya sebut kumpulan Firqah. Firqah. Kalau Melayunya, kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan boleh juga, tidak mengapa, dimaafkan. Okey, baiklah. Saya baru perasan rupanya ketanya itu satu tema, senada. Senada. Warna biru. Oh, biru. Oh, betul juga ya. Kira saya ketua lah pasal perempuan. Oh. Paksa. Ganjil. Penguruslah. Pengurus boleh, manager. Mau ke indah?
Ketawa habis tu. Marah pengurus ni dapat ada pengurus sudah. Okey, itu dia tadi dua buah persembahan tausiah telah pun dikongsikan. Alhamdulillah mendayu-dayu ya. Terasa tenang rasa mendengarkan ya. Jadi ada lagi pertanyaan daripada Kak Fizah ni. Apa lagi pertanyaannya Kak Fizah? Barangkali anti kali. Anti. Makcik lah bolehlah. Anti tu juga. Tapi anti mudahlah boleh. Okey, baiklah. Tadi sudah pun ditanyakan bagaimana latihan dan sebagainya. Jadi di sini ingin saya bertanyakanlah juga apa tadi tu Syarizan? Saya sendiri lupa. Berapa lagu? Berapa sudah lagu yang sudah di dilatih apa latihan dipraktikkan tadi anda ada dua, sebentar lagi ada satu buah lagu. Jadi semuanya tiga buah lagi lagu ya. Dan setelah itu sebetulnya ada berapa buah lagu yang sudah dibuat latihan dan untuk persembahan juga. Untuk sedia dipersembahkan lah. Lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 itu dia sebetulnya banyak ya. Itu lagu-lagu daripada mana tu? Tausiah yang daripada mana? Tausiah dari Arab. Arab. Yang lazim kena bawakan di majlis-majlis perkahwinan Brunei lah. Ini Fazli, kalau majlis sebenarnya yang menjadi sasaran untuk buat persembahan majlis seperti apa tu? Majlis bersanding. Okey. Yang malam berbadak. Okey. Ada juga yang expo lah. Expo pun ada juga. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan pun biasanya kita ni ada hotel yang menyediakan persembahan tausiah. Sungkai sambil adanya tausiah. Betul. Sambil menikmati jamuan sambil mendengarkan alunan tausiah. Tapi orang sungkai pulang juga. Iyalah. Tapi tidak mengapa ya. Okey, itu dia. Jadi mungkin penonton kita ni mau tahu macam mana katanya kalau kan mengambil. Kamu hubungi macam kamu mana? Kalau kan hubungi boleh hubungi saya lah. WhatsApp 830-1400. Sekali lagi. 830-1400. 830-1400. Sanang tu pizza. 1400 ujungnya. 1400. 1400. Okey. Baiklah kalau ada dari media sosial, Facebook. Sosial medianya ada kan? Instagram ada. Ada Instagram. Firkah Al Husni. Nada space lah. Firkah Al Husni. Ada Instagram tu ada diberikan info di sana untuk penonton bersama kita untuk mengundang dan seumpamanya. Baiklah. Semangat kata-kata terakhir daripada Fazli mewakili rakan-rakan. Saya mewakili rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit dan Aunty Lina. Aunty Lina. RTB dan yang akan menyempah kami untuk esok lah buat persembahan. Dipanggil lagi. Alhamdulillah. Di untuk Garden Beranda. Malu. Dah tahu nama barangkali. Tapi di liriknya tadi dari tadi. Terima kasih kepada Fazli dan juga rakan-rakan. Ada Abdul Rahman, ada Zakwan ya. Lagi? Akil dan? Muiz. Baik, kita akan tutup siaran pagi pada pagi ini dengan sebuah persembahan yang terakhir seterusnya. Terima kasih kepada penonton. Tersilap kata, tersasul bahasa, harap maaf juga dipinta. Mana-mana ketani ada perhimpunan tadi ya. Perhimpunan ketani pada pagi ini. Fizah lagi kata-katanya ada lagi yang diajukan pertanyaan. Mungkin kata-kata semangat. Mereka masih lagi muda, masih lagi jauh perjalanannya. Ada lagi kata-kata semangatnya. Semoga maju jaya, jangan putus asa dan juga mudah-mudahan apa yang dibuat dan juga yang dihajati bermanfaat. Bermanfaat dan dicapai untuk diri mereka dan sekaligus dapat memberikan kegembiraan kepada ahli keluarga pastinya ya. Insyaallah. Baiklah. Sedar tak sedar, tadi bagai info telah kita kongsikan. Jadi sering kita ingatkan dalam siaran radio televisyen Brunei untuk kita menjaga keselamatan diri kita dan juga orang berada di sekitar kita baik dalam tempat kita bekerja maupun di mana tempat kita berada di jalan raya. Betul. Okey, dengan itu tanpa memuasa kita teruskan mendengarkan persembahan terakhir untuk hari ini daripada Firkah Al-Husni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah.
الحمد لله والشكر لله.